Channel Nyambokno kali ini, aku saat ini berada di Semarang ya guys. Tempatnya adalah the exactly place aku berada di Lawang Sewu. This is very beautiful. Aku tidak tahu, I don't know well about how many doors inside. Apakah 1000? Apa just this name? Yang jelas ada beberapa bangunan tua yang ada di sini. So aku akan explore ya. Yeah. Aku akan menjelajah. Jadi don't go anywhere, just stay tuned. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Oke? Saat ini saya berada di Lawang Sewu. Ya, tepatnya di Semarang ya teman-teman. Jadi Lawang Sewu adalah merupakan gedung bersejarah milik PT Kereta Api Indonesia Perselo yang awalnya digunakan sebagai kantor pusat kereta api swasta pada zaman Belanda atau NISM. Maaf ya teman-teman, saya tidak akan menyebutkan NISM itu singkatannya apa karena pakai bahasa Belanda, saya takutnya nanti salah untuk menyebutkannya ya. Lokasi dari Lawang Sewu ini ada berada di Jalan Pemuda nomor 160 Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah. Letaknya berada di seberang Tugu Muda ya teman-teman. Nah, untuk masuk ke sana itu masih dikenakan protokol kesehatan, memakai masker dan tes suhu ya teman-teman. For the first time masuk ke Gedung Lawang Sewu akan terlihat bangunan yang kokoh ya teman-teman, dengan cat tembok yang berwarna putih. Nah, di sisi kanan itu ada loket untuk pembelian tiket ya teman-teman. Satu orang itu 30.000. Sebelum masuk ke lokasi ada pengecekan tiket, jadi untuk meyakinkan bahwa satu tiket itu satu orang. Bangunan Lawang Sewu ini memiliki ciri khas elemen lengkung dan sederhana, menyerupai huruf L serta memiliki pintu dan jendela sebagai sirkulasi udara. Jumlah pintu adalah 429 dan jumlah jendela itu ada 1000.
Ada 3 gedung di Lawang Sewu ini ya. Yang pertama adalah gedung utama, yaitu bangunan A dan B digunakan untuk perkantoran, sedangkan untuk yang gedung C digunakan sebagai loteng. Ya teman-teman, kita mengenal lebih jauh masuk ke Lawang Sewu. Ada sebagian dari kamar Lawang Sewu yang digunakan untuk pemajangan seperti gambar-gambar kereta api atau sejarah tentang Lawang Sewu dan beberapa sejarah perjuangan ya teman-teman. Dan sebagian kamar-kamar di Lawang Sewu ini juga digunakan untuk berjualan ya teman-teman. Kelihatannya sih dari UMKM setempat seperti itu. Dalam artian di situ juga ada dijual seperti is something like merchandise from Semarang or maybe like snack or food dan baju. Thank you.
The last but not the least, masih ada satu lagi spot yang teman-teman harus kunjungi. What is that? Itu adalah kereta uap ya teman-teman. Long time ago, bahan bakar yang dipakai dari kereta uap ini adalah batu bara. Jadi this is very very unique. Okay ya guys, hari ini hujan, jadi aku closing ini dalam kondisi hujan. So I think it's enough. So thank you for watching and see you for my next vlog. Dadah, hujan guys. Okay, thank you untuk Semarang, thank you untuk kulinernya begitu luar biasa, dan thank you untuk Lawang Sewu, that's very very beautiful and amazing, and see you for my new trip and my new vlog at Semarang.